Kerajaan Negeri Sembilan sentiasa menyokong penuh penglibatan generasi muda dalam e-sports atau sukan elektronik dengan menjadikan sukan ini sebagai salah satu sukan yang sihat tanpa mengetepikan sukan tradisional. Demikian ucapan Esko Hal Ehwal Wanita, Keluarga dan Kebajikan Negeri Sembilan, Nicole Tan Lee Kun dalam majlis penutup dan penyampaian hadiah Negeri Sembilan E-Sport Championship 2019 di Kipmat Lavender Heights, Senawang. Nicole berkata, e-sport atau sukan elektronik ini adalah satu fenomena digital yang mendapat perhatian di kalangan peminat sukan ini, terutamanya generasi muda. Malah ianya juga merupakan satu sukan yang baru bagi Negeri Sembilan. Sukan adalah industri sukan baru untuk Negeri Sembilan dan kita harus memberi sokongan yang padu dalam menyediakan generasi muda supaya boleh menjadi penjana, pembekal dan pelaku aktif dalam industri e-sukan ini. Saya ingin menasihatkan agar arena e-sukan ini tidak menjadikan pemainnya lalai sehingga mendorong meninggalkan tugas-tugas khususnya terhadap agama serta tugas lain dalam pengurusan masa dan akademik. Saya harap agar e-sukan ini terhindar dari pertandingan atau permainan yang melibatkan kedua-dua jantina dengan cara membuka jalan hawa nafsu dan keruntuhan akhlak yang mendorong kepada kejatuhan moral generasi muda. Jelas Nicole lagi, sukan ini juga antara sukan yang paling cepat pertumbuhannya sejak ia dipopularkan oleh atlet e-sport melalui platform penstriman dalam talian. Menurut kefahaman saya, e-sukan merupakan satu industri sukan yang paling pantas pertumbuhannya dengan sejumlah 148 juta peminat dan pemain di seluruh dunia. Negeri Sembilan E-Sport Championship 2019 yang berlangsung dari 6 April 2019 hingga 7 April 2019 di Kipmat Lavender Heights ini telah mempertandingkan 4 acara iaitu FIFA 19, PES 19, Tekken 7 dan Mobile Legend. Pemenang-pemenang sukan ini menerima hadiah berupa wang tunai yang berjumlah dari RM100 hingga RM350. Bagi pemenang johan kategori Tekken 7 dan Mobile Legend akan mewakili Negeri Sembilan ke pemilihan atlet sukan C, manakala pemenang johan kategori FIFA 19 dan PES peringkat negeri akan bersaing di grand final kejohanan dengan diiringi bersama pegawai negeri. Hadir sama dalam majlis penutup dan penyampaian hadiah ini, Esko Kesenian, Kebudayaan dan Adat Istiadat Melayu Muhammad Nazaruddin Sabtu.